Di tengah usianya yang hampir tembus 70 tahun, Mamat mengaku tak sedikit calon penumpang yang meragukan kemampuannya. Mereka belum tahu tubuh Mamat sempat rasa saat dirinya belasan tahun mencari nafkah sebagai kuli panggul di pelabuhan. Kini tubuh renta Mamat hanya mengandalkan ramuan jamu ketika rasa pegal mulai menyerang kakinya yang seharian lelah mengayuh sepeda tuanya. Bapak usianya berapa sih sekarang, Pak? Ya, mungkin sama tahun ini bisa kemungkinan kalau Natalan ini. Ini udah 69 tahun masih kuat, Pak? Masih. Nggak bohong, Pak. Orang saya ngangkat semen, kakaknya masih bambu. Kakinya nggak sakit gitu, Pak, setiap hari? Ya, kadang-kadang kalau lagi pegal-pegal, beli aja jamu asam urat. Ya, kalau lagi ya, kerja kenapian gitu ya, asam urat tadi hilang. Jamu-jamu aja gitu, jamu tradisional. Kadang-kadang minum, pokoknya apa, jahe merah, tiga tahun masuk angin, tiga badan, tiga masuk angin. Gak pernah ngerasain sakit gitu, Pak? Oh, kalau masalah modik, Mas, kalau masalah modik, saya kemarin aja saya habis kerja sama kawasan wakil RT itu di Bahari Asem. Masa sakit tuh. Wah, sepertinya saya masuk angin kali ini. Tapi nggak ngojek sih 2 hari. Terus ini dengan usia udah hampir 70 tahun, kenapa nggak ada pemikiran udah berhenti aja lah atau gimana? Ya, saya sih maintain bisa dagang gitu ya. Tapi? Dari faktor modal itu. Bener saya mau dia, memang banyak masih yang dagang. Pak, kalau mau dagang aja, kalau dagang kan nanti ada cuti. Ya, kalau walaupun dagang kan, kalau yang nggak biasa dagang kan, pelajari dulu dagang-dagang gitu. Tapi kalau soalnya ojeknya udah kalah sama sekali, ya nggak masalah, dagang. Tapi karena masih ada aja peminatnya ya? Peminatnya masih ada, juga kan. Sama di Jakarta Utara, kalau masalah ojek sepeda sih nggak bakal jalan sih, Mas. Kalau menurut saya sih, ya kita bisa berduanya supaya kita, supaya ya apa namanya, nggak ngojek sepedanya, ada ibaratnya apa, kita cari usaha yang lain lagi gitu. Nah, ini ada pihak yang ngebantu untuk ya, biar buka usaha gitu ya? Ya, pihak ngebantu, modal, ya kita kan mesti bisa jadi dagang gitu. Memang saya udah, sebenarnya saya udah nggak mau ngomong sepeda. Oh. Karena ada di faktor ini nih, kerja kalau udah siap umur kan kita di rumah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.